Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya dan rezekinya selalu mengalir. Amin ya robbal alamin. Mari selamat berjumpa kembali dengan saya. Di video kali ini saya akan mencoba membahas tentang seputar artis terbaru, terupdate dan pastinya terhangat yang akan semakin seru untuk kita dengarkan. Akan tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru menemukan channel saya, silakan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan oh ya, jangan lupa juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan berita terbaru tentang seputar artis yang saya sampaikan. Gagal move on dari Amanda Manopo, Billy Syahputra akhirnya blak-blakan soal hubungannya dengan Maria Fania. Seperti diketahui, Billy Syahputra dan sang presenter seksi dikabarkan tengah dekat lantaran keduanya kerap tampil membuat konten bersama. Bahkan netizen banyak yang berspekulasi bahwa Billy dan Maria Fania memiliki hubungan yang spesial. Adik almarhum Olga Syahputra ini pun langsung buka suara terkait kedekatannya dengan perempuan kelahiran Bandung 16 April 1991 itu. Meski banyak netizen yang mendukungnya punya hubungan khusus dengan Maria Fania, Billy Syahputra menegaskan bahwa sampai saat ini dirinya Maria Fania masih sebatas teman. Kalau untuk sekarang kami masih berteman, ujar Billy Syahputra di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin 14 Maret. Kalau dibilang serius, enggak tahu nih konteks serius kemana. Gue berteman sama siapapun, kata Billy lagi. Sampai saat ini Billy Syahputra masih mengaku kedekatannya dengan Maria Fania hanya sebatas teman. Hanya saja pembawa acara berusia 31 tahun ini tak menutup kemungkinan apabila nantinya berpacaran dengan Maria Fania. Billy Syahputra lantas mengungkap ada sebuah pernyataan dari Maria Fania yang membuatnya senang. Pernyataan itu berhubungan dengan penampilan barunya saat ini. Tapi kalau kata Maria Fania, alhamdulillah ada yang bilang gue cakep. Kamu cakep rambut panjang, kata Billy Syahputra meniru ucapan Maria Fania. Mendapat pujian itu, Billy Syahputra langsung bersyukur bahwa ada orang yang memerhatikannya. Dalam kesempatan itu juga Billy Syahputra melemparkan pujian untuk Maria Fania. Bagi Billy, Maria Fania merupakan sosok wanita yang baik dan asik. Insya Allah orang yang dekat sama gue baik, Nix juga asik, ujar Billy Syahputra. Mungkin segitu dulu ya guys yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata dan ucapan yang kurang tepat dari saya, sekali lagi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.